Siapa sih nih? Ganggu orang tidur aja deh. Ini bos kamu, Dharma. Maaf, Pak. Sekarang juga kamu ke kantor ya. Saya tunggu. Sudah, Pak. Tinggal proyek kita yang di Jakarta sama yang di Bandung aja belum Bapak tanda tangan. Gini, Pak. Saya mau minta maaf. Tadi tuh saya nggak tahu kalau Bapak ini... Tinggal Bapak tanda tangan aja. Tapi beneran deh, Pak. Kalau misalnya Bapak mau hukum saya, ngasih saya SP, nggak apa-apa. Saya terima, saya ikhlas kok. Emang saya... Duduk, kamu. Kamu. Siapa yang mau kasih kamu SP? Saya mau kasih kamu tiket kereta. Maksud Bapak? Saya minta kamu wakili saya untuk datang ke peresmian Taman Kota yang akan diurus oleh kantor cabang kita di Bandung. Terus saya berangkat ke Bandung, Pak. Kenapa? Kamu nggak mau? Bukan yang nggak mau sih, Pak. Tapi besok saya kan ada cuti. Berangkat sekarang atau saya kalau gitu saya berangkat sekarang, Pak. Nih udah semangat. Kalau gitu saya siap-siap dulu ya, Pak. Makasih buat kesempatannya. Makasih, Pak. Cinta mengapa kau sengsara? Benci ku melihatnya. Oh, dia itu siapa bisa membuatmu merana? Cinta apa kau tak bahagia? Sini denganku saja. Oh, dia itu siapa? Aku ini lebih baik darinya. Jauh dalam hati. Mbak Nindi? Iya. Aduh, maaf Mbak, saya telat datangnya. Ayo Mbak, saya jemput. Dijemput? Iya. Mobilnya sebelah sana. Ayo Mbak. Iya. Cinta apa kau tak bahagia? Sini denganku saja. Oh, dia itu siapa? Aku ini lebih baik dari... Oh iya, Nindi. Nidun Mbak. Sama Mbak, Nindi aja. Ya udah deh, Nindi. Acaranya udah rame kamu Midun? Udah Mbak. Maksudnya Nindi. Iya, panggil saya nggak usah pakai Kang, Midun aja. Iya udah rame kok acaranya Mbak. Apalagi nih ya, ini kalau di Bandung itu lagi macet-macetnya sekarang Mbak. Makanya kita harus buru-buru kalau kita mau bisa ke semua tempat. Loh. Emangnya kita mau kemana aja sih? Kita mau ke Taman Strawberry, terus udah gitu nanti kita mau ke Factory Outlet. Gila, gak rugi gue gak jadi cuti. Bos gue tuh emang juara ya. Udah acaranya sore, gue dikasih jalan-jalan dulu lagi. Tapi kamu gak usah khawatir. Sekarang kita mau ke hotel dulu kok, biar kamu bisa istirahat terus kemas-kemas. Boleh tuh istirahat dulu ya. Oke. Kalau dia tak mau pilih saja aku.
Nin. Hah? Ini kuncinya. Aduh, hotelnya kok bagus banget sih? Ini tuh emang hotel yang paling bagus yang ada di sini. Sering dipakai sama artis-artis Hollywood. Serius lo? Iya. Gue lewat mana ya? Sebelah sana. Kamarnya di sana. Duluan ya. Ini kamar gue. Kasurnya. Yes. Bos gue baik banget, bos gue baik banget, baik banget. Bersinar terang menghangatkan jiwa yang bimbang, temukan jawaban, ngejar impian kebahagiaan. Tempat bagus banget sih. Gila ya si bos nyuruh gue jalan-jalan kesini. Keren banget ya. Fotoin gue dong situ. Tapi backgroundnya kelihatan. Bagus tuh, bagus. Dari sini fotonya kan? Siap, 1, 2. Munduran dikit. Munduran dikit lagi. Nyemplung lagi dia. Nen! Gila sih! Yuruh, bener-bener gue kejep lo jadinya! Yaudah, maaf-maaf, sini, cepetan gue bantuin. Ayo naik. Halo? Apa gua angkat teleponnya? Bantuin dong! Iya, ini bantu. Cepetan naik. Lu tuh sengaja ya, bikin gua kecebur kayak gini? Lu aja mundurnya kebanyakan, makanya kalau mundur jangan kebanyakan. Kok lu nyalain gue sih, kan yang ngeliat lo? Nindi! Pak! Handphonenya? Tas gue! Maaf ya. Galak banget tuh cewek, kayak malampir. Ucapin terima kasih ya Pak, saya udah dikasih jalan-jalan. Aduh Pak, saya seneng banget kalau kerja kayak gini sering-sering aja Pak. Apa? Jalan-jalan? Di mana kamu sekarang? Kamu sudah ditunggu di tempat acara. Kamu jangan bikin malu saya. Loh, Pak, kan Bapak yang ngasih saya jalan-jalan dulu. Kan katanya acaranya sore. Saya nggak pernah nyuruh kamu jalan-jalan. Kamu sengaja saya datang lebih awal supaya kamu bisa bantu acara-acara di sana. Halo, bos. Tapi Pak, kata si Midun, acara pertama itu Taman Strawberry. Baru abis dari situ ke Factory Outlet, ya kan? Midun? Midun siapa? Iya. Udah, bos. Midun, Pak. Ini saya lagi sama Nindi, ya, bos. Nganter-nganter saya di sini. Dengar ya?
saya tidak pernah ngutus supir. Apalagi buat kamu. Buat kamu jalan-jalan. Apa? Apa? Lo siapa? Lo yang siapa? Lo mau nyulik gue ya? Hah? Ayo ngaku lo mau nyulik gue? Aduh sakit. Lo berani-berani nyulik gue lo? Lo bisa diem gak sih? Bahaya tau. Iya bodoh amat lo. Penculik lo dasar lo. Hei, bisa bawa mobil gak sih? Iya, iya Kang. Mobil yang bener dong. Maaf Kang. Lo mau ngapain? Tunggu! Kunci mobil gua! Tunggu! Balikin kunci gua! Balikin kunci mobil gue! Jauh dari gue atau gue lempar pakai batu? Ya elah, lo lempar pakai batu gitu lo enggak akan kerasa. Paling benjol doang. Kebahagiaan. Gue lempar pakai yang ini mau enggak lo? Mau enggak? Jangan ampun. Iya. Ya. Gue bakalan pergi, tapi lo balikin dulu kunci mobil gue. Alasan aja ya lo. Bilang aja lo sengaja kan nyeburin gue tadi. Lo pasti mau nyalakain gue ya kan? Kok lo nuduh-nuduh gue? Karena lo, gue jadi salah jemput klien, tau gak? Ah, bohong lo! Nih, lihat sendiri nih kalau gak percaya. Bisa nyolot! Lo dengerin nih. Gara-gara lo, gue jadi salah jemput klien. Terus lo main langsung nyamperin gue ngaku-ngaku nama lo Nindi lagi. Ya emang nama gue Nindi masalah buat lo. Lo tuh ya, lo yang kerjanya gak becus, ngapain lo nyalain gue? Pokoknya balikin kunci mobil gue sekarang. Balikin kunci mobil gue. Apa itu? Aduh, sial banget sih gue hari ini. Kalau gue tahu dia itu bukan klien gue. Udah gue maki dari tadi. Lo lagi? Lo ngapain aja di mobil gue? Keluar dari sana cepet, keluar dari mobil gue. Iya! Yang bawa gue kesini siapa? Lo kan? Yaudah berarti lo harus bawa gue balik, gue kan gak tau jalan. Itu bukan urusan gue, itu urusan lo. Sekarang keluar dari mobil gue. Lo jadi laki-laki gimana sih? Tanggung jawab dong. Lo tuh maunya apa sih? Gue itu harus jemput klien. Oh, berarti lo meninggalin gue di jalan kayak gini? Kamu gak tau jalan, terus gue nyasar gimana? Jangan, kenapa gue kabur, masa gue ditinggal? Kamu gak tau disini? Tunggu. Iya, gak usah nangis ya. Udah. Lo maunya apa sih? Antar gue ke tempat acara. Yaudah ya sekarang. Gue nangis lagi nih. Ayo. Bisa nangis. Dari pelaksana peresmian ya? Iya pak, maaf saya telat ya. Gimana sih mbak? Nggak profesional banget deh. Kabupaten kan banyak acara yang harus dihadiri mbak. Iya pak, maaf tadi tuh ada kejadian yang nggak terduga. Kalau gitu langsung aja pak. Ya udah, ayo deh mbak. Aduh, capek banget hari ini. Midun, kamu ini gimana sih?
klien kita itu kecopetan di jalan. Dia tuh kebingungan cari bantuan. Ini semua gara-gara kamu telat jemput dia, ya kan? Dan yang terpenting adalah, kita sudah mengalami kerugian sekarang. Aduh ya, maaf dong, bos. Saya tuh nggak tahu kalau misalnya dia itu klien kita atau bukan. Namanya sama, bos. Ya harusnya kamu lihat dulu dong. Jangan main angkut aja. Iya, maaf, bos. Saya tuh belum makan, bos. Jadinya kepala saya pusing sekarang. Saya lemes. Alah, udah deh. Gak usah pakai alasan. Saya udah nggak mau terima apapun alasan kamu. Kalau kamu nggak bisa kerja, saya akan cari orang lain untuk gantiin kamu. Dun, Midun, Dun, tolong, tolong semuanya, tolong. Tolongin dia, Dun, Dun, kamu kenapa, Dun? Asik banget sih. Gue kira beneran si bos nyewain gue hotel bintang 5. Ternyata salah orang, kan? Mana gue harus nyewain hotel sendiri lagi sekarang? Akhirnya lu bangun juga, Don. Iya, Don. Lu pisang setengah jam. Minum dulu. Pelan-pelan. Aduh. Nyantai-nyantai, Don. Gue pingsan setengah jam. Midun. Ini buat kamu. Wah, baik banget. Ini uang buat saya berobat ya? Bukan. Ini surat peringatan buat kamu. Hah? SP, Pak. Dan maaf, ini satu lagi. Ah, ini uang pesangon ya, Pak? Bukan. Ini tagihan hotel. Gara-gara klien pergi, nggak ada yang bayar hotel dan kamu harus ganti, ya? Pak. Dun, lu pisang gue. Dun. Gimana ini, gimana? Jadi sial kayak gini sih. Itu semua gara-gara si supir rental itu. Curi semua acara gue. Gara-gara salah orang nih, gue harus bayar hotel. Terus gimana tuh cewek? Yang mana gue tahu? Bukan urusan gue, biarin aja. Bentar dulu. Dun. Ceweknya cakep gak? Iya, cakep sih. Tapi kalau misalnya lagi marah, mukanya berubah jadi malampir. Galak banget. Berarti lu tuh gak dapet nomor teleponnya dong. Gak nyangkut dong tuh cewek. Nyangkut, nyangkut. Lu pikir kita lagi mancing, nyangkut. Udah, gue tuh lagi pusing nih. Duit gue habis. Tapi kalau dipikir-pikir, kasihan juga tuh cewek. Dia jadi telat datang ke acaranya. Wits, zaman sekarang masih ada orang baik kayak lu ya? Kasihan sama orang lain. Tapi kan sebenarnya lu juga lagi susah, Dun. Gue jadi respect sama lu, Dun. Nah, itu dia. Kita sebagai manusia, itu harus bisa saling kasih mengasihi. Tuh. Ya juga benar kata lu ya? Iya benar. Kang Ojek! Kang! Kebetulan banget gua ketemu sama lu di sini. Ini tagihan hotel yang udah gua sewa. Sekarang lu bayar. Lu harus ganti rugi. Apa-apaan nih? Gak mau gue. Kok gak mau? Gara-gara lo gua kehilangan klien. Harusnya dia rental mobil gua, tapi gak jadi. Lagian lu juga udah pakai kok fasilitasnya. Ayo dong bayar. Enggak. Enak aja, mau pergi kemana lo? Kalau lo gak bayar, gua bakalan laporin lo ke polisi. Laporin aja. Lo pikir gua takut? Orang gue gak punya salah. Lo kemana sih lo? Gue lepasin gak? Gue gak akan lepasin sampai lo bayar. Karena gue udah rugi. Sekarang bayar. Bayar? Kang! Kang, tolongin saya dong. Ini ada
Hei, ada apa? Hei, 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 hei. Apa lo? Pergi lo, pergi, pergi, pergi. Kak, nggak jadi, Kak. Nggak jadi, nggak jadi. Udah pergi. Kasih ya. Halo, Pak. Nindi. Besok saya akan email semua berkas-berkas yang kamu butuhkan. Ya, untuk sementara kamu urus pembuatan taman bermain di kantor cabang ya. Dan kamu stay dulu di Bandung. Aduh, tapi Pak. Kamu jangan membantah apa kata-kata saya ya. Turuti semua perintah saya. Dan semua kebutuhan kamu akan difasilitasi sama kantor. Udah, itu aja. Iya Pak, saya ngerti kok Pak. Jauh dalam hatimu, aku tahu engkau ingin ada. Jauh dalam hatimu, aku tahu engkau ingin ada. Aduh, mana gue lagi ada masalah kayak gini, gue masih harus stay di Bandung lagi. Ya gak sempet lah. Orang besok gue harus ngantor. Ya makanya, Fik, ini gue juga lagi nyari baju. Ini semua tuh gara-gara si cowok aneh itu, tau gak? Dan dia nyuruh gue buat bayar bill hotelnya. Kan aneh. Fik, Fik, nanti gue telepon lagi ya. Maling ya Pak, saya tuh cuma mau pergi dari orang rumah. Udah jelasin aja nanti bos. Ayo, yuk. Bapak apaan sih orang saya nggak mau maling juga. Kalau maling tuh banget ya bikin alasan. Pak, saya tuh bukan maling. Pak, lepasin Pak. Biar nanti saya yang tanggung jawab. Saya yang bayar. Dia itu pencuri Pak. Enak aja. Kalau saya bebasin pencuri sekarang, besok-besok dia bakal maling lagi. Nggak Pak, saya tuh kenal sama dia. Dia itu bukan pencuri. Saya jaminannya Pak. Bapak percaya sama saya. Gini aja, saya bayar aja. Uangnya berapa? Gak usah Pak. Tapi ingat ya Pak, besok-besok jangan sampai terjadi mencuri seperti ini lagi. Dibilangin saya bukan mencuri. Makasih ya, Pak. Lo bebasin gue cuman karena lo mau gue bayar hotel kan? Udah pasrah kok. Serah. Lo mau bayar apa enggak? Gue cuma enggak mau lo itu masuk kantor polisi. Kok lo baik banget sih? Wah, gue tau lo pasti ada maunya kan? Lo jangan-jangan emang benar mau nyulik gue. Lo tuh kenapa sih mikirnya kayak gitu? Kalau gue mau nyulik lo, buat apa? Lo kan gak ada uang. Kalau misalnya mau nyulik orang, itu harus yang uangnya banyak. Kan minta tebusan. Siau lo. By the way, thanks for nolongin gue. Sama-sama. Oh iya, ini kartu nama gue sama alamat gue. Siapa tau lo mau balikin uangnya. Bersinar terang menghangatkan jiwa yang bimbang. Temukan jawaban. Kalau gitu gue balik duluan ya. Sekali lagi thanks. Tak pernah terpikir sebelumnya hidup tanpanya takkan mudah. Takkan pernah ada damai di jiwa, damai di hati. Karena dia semua menjadi indah bersama dia. Mengalami semua.
harus ku terima, tak bisa ku rasakan. Tahukah kau yang ku rasakan sejak kau pergi dariku? Hampir tak pernah ku tahu, tahu apa mimpiku. Mungkin aku harus katakan dari itu semua sudah berlalu. Semua ceritakan kenangan harapan, harapan menjadi impian. Terus ku biarkan. Pak, lepasin Pak. Biar nanti saya yang tolong. Saya yang bayar. Dia itu pencuri, Pak. Enak aja. Kalau saya bebasin sekarang, besok-besok dia bakal maling lagi. Enggak, Pak. Saya itu kenal sama dia. Dia itu bukan pencuri. Saya jaminan ya, Pak. Bapak percaya sama saya. Kopi. Banyak ya? Iya dong, kan ngumpul di sini sama kamu. Mas, punya mata gak sih? Lo ya kalau misalnya jalan tuh jangan nabrak dong. Nyolot. Terus lo mau apa, ha? Kalau nyolot sih lo jangan nyolot tuh. Lo pikir gue apa tadi? Udah. Sorry ya, Mas. Udah. Aneh banget tuh orang. Pagi-pagi udah bengong aja. Gua kasih tahu lu nih. Temen gua ayamnya mati gara-gara pagi-pagi dia udah bengong. Lu kenapa sih? Lu dipotong gaji? Kasian dia lu. Gua itu lagi kepikiran sama tuh cewek, Den. Cewek? Dun, kayaknya ini takdir deh buat lu. Sekian lama lu ngejomblo ya. Terus kata orang ya, cinta itu emang datang belakangan, Dun. Kadang-kadang dari benci jadi cinta. Kadang-kadang dari marah jadi cinta. Oh, cinta. Kenapa engkau begitu cepat datang ke teman saya? Sedangkan saya, kau jomblo ya? Midun. Pak. Misi, Pak. Hari ini kamu harus jemput klien lagi di stasiun. Awas, jangan sampai salah lagi ya. Iya, bos. Sorry. Ini kertasnya. Terima kasih. Ya, silakan. Kamu yang tadi. Silahkan duduk. Pak Krisno ya? Krisna bukannya Krisno. Oh iya,
Saya Nindi, perwakilan dari Jakarta, Pak. Jadi gini, waktu itu saya sempat diskusi sama Pak Dharma. Kalau cabang Bandung ini ingin membuat sebuah proyek taman bermain anak. Dan ketika saya minta bantuan Pak Dharma, ternyata Pak Dharma merekomendasikan kamu untuk membantu saya di sini. Ya ampun, ganteng banget sih. Halo? Iya, Pak. Lanjutin. Jadi, kamu gak masalah kan kalau harus stay di Bandung dulu? Enggak, gak ada masalah sama sekali. Apalagi kalau kerjanya sama Bapak. Jangan panggil saya Bapak dong. Panggil aja Krisna. Iya, Pak. Maksud saya Krisna. Kalau kamu butuh apa-apa, kamu bisa langsung kontak saya ya. Apa-apa-apanya, Pak? Gini, maksudnya kalau kamu butuh sesuatu, kamu bisa langsung kontak saya. Iya, boleh. Ini nomor handphone saya. Pokoknya kalau butuh apa-apa, kamu bisa langsung hubungi saya. Iya, Pak. Sekali lagi jangan panggil saya Bapak. Krisna aja, oke? Iya, Krisna. Kalau gitu saya permisi dulu. Aku ada 2 voucher makan nih. Kamu mau ikut sama aku gak? Kamu ngajak aku? Ya iyalah, kalau aku gak ngajak kamu ngapain aku telepon kamu? Sekarang. Besok. Ya sekarang lah. Gimana? Mau dijemput atau ketemu di sana? Ya dijemput dong. Dijemput? Enggak, maksudnya ketemu di sana aja. Ya udah, see you di sana ya. Oke, bye. Terima kasih udah nemenin aku makan malam. Makasih juga udah traktir. Oh ya, ngomong-ngomong, gimana urusan perizinan terhadap tamannya? Udah aman semua kok, tinggal ditandatangan sama wali kota. Good lah, biar bisa cepat kita kerjain kan. Kok bisa sih kepikiran bikin taman bermain? Di sini tuh masih sedikit banget ya taman bermain anak. Ya, saya berharap nantinya akan banyak orang tua yang membawa anaknya dan juga menghabiskan waktu bersama di taman bermain ini. Bagus banget ya di sini. Iya. Apalagi bareng orang yang kita sukai. Oh ya, besok kita lihat lokasi ya. Siapa tahu kamu bisa nyumbang ide sekalian. Kayaknya besok aku bakalan suruh orang kantor deh, buat cari supir buat kita. Daripada aku harus capek nyupir kan? Boleh tuh. Oh ya, aku antar kamu pulang ya. Ntar aku balik. Emang kamu tahu jalan pulang dari sini? Gak tahu sih. Makan.
sih itu orang? Akhir mepet banget. Sebentar ya. Woi. Apaan sih? Indun? Lu dikelaksonin gak denger? Lu mikir dong, parkir depan mobil orang. Ya udah biasa aja ngomongnya, gak usah marah-marah kayak gitu. Ini juga mau dipindahin kok mobilnya. Ya udah pindahin mobil lu sekarang. Sabar. Parkir depan mobil orang. Oh iya, Nin. Aku mau bilang, aku cuma bilang kalau besok jangan sampai telat ya. Iya, enggak telat kok. Oke. Okay. Bye. Bye. Nah, itu jemputan udah datang. Oke, lembang pak ya. Iya pak. Kamu tau gak? Akhir-akhir ini tuh aku jadi semangat kerja karena ada kamu. Ya, emang benar ya bilang Pak Dharma untuk milih kamu kerja di proyek ini. Ya, seandainya saya bisa tarik kamu untuk kerja di cabang Bandung, pasti saya senang banget sih. Kita lewat mana pak? Lewat Setiabudi pak. Lurus. Taman ini akan selesai. Kita langsung lihat prosesnya. Kalau dia tak mampu, pilih saja aku. Cinta apa kau tak paham? Ya, gimana? Keren enggak? Sudah dikit lagi selesai kan? Oh ya. Kalau kamu pengen tunggu di mobil, enggak apa-apa. Udah aku di mobil ya? Gimana? Aku di sini dulu ya. Jauh dalam hatimu, aku tahu engkau ingin ada orang yang selalu mencinta dan memelukmu setiap waktu. Kalau dia tak mampu, pilih saja aku. Lagi ada kerjaan ya, mbak? Iya nih. Oh, kerjaan apa, mbak? Kontraktor. Kontrak. Masih udah lama jadi supir mobil rental. Lumayan mbak, udah 4 tahun. Enak dong jalan-jalan terus ya. Ya, kadang ada enaknya, kadang ada enggak aja mbak. Kadang-kadang nih mbak,
kalau klien udah batalin janji, jadi ini kita yang harus bayar semua akomodasi sewanya, Mbak. Saya pernah nih, Mbak, dapat satu klien. Taunya salah bukan dia. Taunya namanya doang yang sama. Jadi saya harus ganti sewa hotel, Mbak. Padahal udah saya ajak jalan kemana-mana tuh dia. Kalau nggak salah, namanya Nindi. Halo, ngapain lo di sini? Ini kan emang kerjaan gua. Itu cowok lo. Oke juga. Akhirnya selesai juga. Gimana kalau kita langsung makan siang? Yuk, boleh. Nin, kamu kenapa? Gak apa-apa. Kamu yakin? Oke, Pak. Kita jalan terus cari makan ya. Iya, Pak. Pak, kok nyetirnya kayak gini sih? Kenapa emangnya? Gak suka. Kalau nggak suka, ya udah turun aja. Jaga ya mulut kamu. Saya ini klien loh. Saya bisa laporin kamu ke atasan kamu loh. Kalau mau laporin ke atasan, ya udah laporin aja. Gua nggak peduli. Sombong nih orang. Lo? Iya, ini gua. Kenapa? Nin, ayo kita turunnya. Ya udah turun aja. Gua nggak peduli. Gua juga nggak butuh klien kayak lo. Midun, lo tuh apa-apaan sih? Nin, kamu kenal sama dia? Iya, kita saling kenal. Ayo keluar! Sekarang gue baru tahu ya, lo tuh orangnya macam apa? Awas lo ya. Udah, lu jangan ambil hati gitu. Lu suka kan sama dia? Dan lu itu cuma cemburu doang. Dan gua tuh baru ketemu sama dia. Mana mungkin gua suka, apalagi cemburu. Ya elah, itu bukan alasan kali, Dun. Lu mau baru ketemu sekali, dua kali, sejuta kali, sama aja kan? Buktinya sekarang lu uring-uringan kayak gini. Kalau bukan cinta apa coba? Gua sadari gua udah jatuh cinta sama dia. Dan lu harus ingat, cinta itu butuh perjuangan. Masa lu belum berperang aja lu udah ngalah gitu? Dan lu lihat cewek itu cantik, Dun. Iya, lu bener. Gua bakalan datengin dia, gua samperin dia. Terus gua minta maaf sama dia. Nah itu lu tahu. Makasih ya, Dan. Ya udah sukses ya. Gua seneng kok teman gua bahagia. Nin, ini. Nin, Nin tunggu dong. Gua datang ke sini gua mau ngobrol sama lo. Gak ada lagi yang perlu diomongin ah. Eh, Nin, tunggu. Gua datang ke sini gua minta maaf sama lo. Minta maaf. Lo tuh udah bikin gua malu tau enggak? Asal lo tau itu tuh bos gue. Ya gue tahu, makanya gue datang ke sini, gue minta maaf. Gini aja, gue traktir es teh deh, ya. Es teh manis. Ya udah, tambah serabi deh. Es teh manis, serabi.
Yaudah, gue ajak lo jalan-jalan keliling Bandung. Gratis. Berarti lo maafin gue. Tapi lo janji dulu, jangan kayak anak bocah lagi dong, main turunin orang sembarangan. Iya, gue janji. Yaudah, berarti besok kan lo libur tuh, jadi kita bisa langsung jalan, ya kan? Yaudah, sekarang anterin gue makan. Yuk, siapa yang bayar? Tuh, ini buah-buah ini semuanya pasar nih, jajanan semua. Itu apa? Ini cireng. Mau dong? Bang, mau dong, lu gak sama. Jauh dalam hatimu, aku tahu engkau ingin ada orang yang selalu mencinta dan memelukmu setiap waktu. Kalau dia tak mampu, pilih saja aku. Tempatnya? Iyalah, ini tuh tempat paling cantik. Sama kayak ngomong. Tapi kalau lagi marah, malampirnya keluar. Iya, Pancu. Abang sakit tuh kan, malampirnya keluar kan, galak kan. Lo tuh ngerusak suasana banget ya. Di sini tuh harusnya suasananya romantis, sama pacar, dinyanyiin lagu. Oke. Kalau itu mau, lo gak tahu kalau gue ini adalah seorang penyanyi handal. Serius lo? Iya. Gue akan buktiin. Coba. Tes. Satu. Midun. Jeng. Begadang, jangan begadang. Ya aku suaranya kayak gini sih, Don. Dun, udah turun. Bata, aduh, fail. Pilih saja aku. Oh iya. Aku ada sesuatu buat kamu. Apa? Kamu tutup mata dulu dong. Hmm? Iya, tutup mata kamu. Sekarang kamu boleh buka mata. Aku tahu mungkin kamu kaget dengarnya, tapi setelah beberapa waktu yang kita lewatin bersama, aku selalu merasa senang ketika dekat kamu. Dan cinta tuh bisa datang secepat kilat. Jujur aku sangat mencintai kamu, Nin. Kita jadi ya.
Bentar ya, gue beliin minum dulu. Gue jadian sama Krisna. Tapi kira-kira gue ngelakuin hal yang bener gak ya? Asalkan itu bisa buat lo bahagia. Kira-kira gue ngelakuin hal yang bener gak ya? Asalkan itu bisa buat lo bahagia. Lo ngejauh dari gue atau gue lempar pakai batu? Dun. Lu kenapa sih dari tadi gue perhatiin lu melamun aja? Ada apa sih? Si Nindi jadian sama Krisna. Hah? Serius lu mereka berdua jadian? Terus. Kenapa lu? Dun, lu mau kemana? Gua ikut, Dun! Dun! Itu cowok. Nah, itu pacarnya sendiri. Itu ceweknya juga kayaknya gua pernah ngeliat dia di mana gitu. Yaudah, kita sikat aja kalau gitu. Gila lu ya, jangan main cekat-cekat aja. Kita harus pakai strategi. Dan strategi. Iya, ada. Ini aja. Oke, aneh masih cepat banget. Lu kesana, suruh foto mereka ya. Kita butuh bukti. Yaudah sini. Sana, cepetan foto. Gua tungguin sini. Tunggu sini. Pokoknya, aku bakalan nikahin kamu secepatnya. Ya, tapi kapan? Kamu sabar dong. Ya, lobet lagi. Pokoknya aku selesaiin proyek aku ini dulu. Setelah itu aku langsung nikahin kamu. Lama dong kalau kayak gitu. Ya udah deh, aku bilang aja sama papa buat cariin orang untuk gantiin posisinya kamu. Loh, kok kamu gitu? Kamu gak percaya sama aku? Cik, dengerin aku ya. Cuma kamu yang aku sayang. Gak ada yang lain. Pokoknya, cinta kita selamanya. Oh iya, kita langsung pulang aja yuk. Katanya kamu ada janji sama teman kamu. Aku juga besok ada meeting pagi. Tapi kamu gak bohong kan mau nikahin aku? Papaku tuh udah berharap banget kita tuh nikah. Lobet, makanya gue gak jadi foto. Terus fotonya gak dapet dong? Gak dapet. Nindi! Nindi!
Tunggu. Lo harus dengar penjelasan gue dulu. Penjelasan apa lagi sih? Lo tuh mau fitnah Krisna? Emang dia tuh punya salah apa sama lo? Nindi, tapi lo harus dengerin gue dulu. Beneran, lo harus percaya sama gue. Si Krisna itu mesra-mesraan sama cewek lain. Kalau gak percaya, tanya Raden nih. Eden. Nin, lo harus percaya sama Midun. Itu beneran. Tuh. Yaudah, kalau gitu mana buktinya? Buktinya... Gak ada kan? Lo kenapa sih? Sampai lo ngajak temen lo buat ngebohong? Dun, lo tuh bukan siapa-siapa gue. Lagian lo ngapain sih? Emang lo suka sama gue? Sampai lo harus fitnah Krisna kayak gitu? Iya, gue suka sama lo. Gue cinta sama lo. Dan gue cemburu kalau misalnya lo pacaran sama si Krisna. Gue cuma gak mau lo sakit hati. Udah itu aja. Dun. Lo liat pembalasan gue. Gue mau beli air putih dulu, biar hati lo makin adem, makin tenang. Udah jangan galau-galau, lo tungguin sini bentar ya. Bentar doang gue kesana tuh. Yaudah, cepetan. Lu yang nama Midun? Hah? Iya bang, emang kenapa bang? Bangun lu! Pasin teman gua. Punya nyali juga lu ya? Ya punya lah. Lu kalau berani tuh jangan main keroyokan. Satu lawan satu, maju sini. Ntar gua pasang kuda-kuda dulu nih. Hei. Tolong rampok, tolong. Berani lu sama gua. Tolong. Ayo maju sini, maju. Apa bang, gua berani bang sama lu. Dun. Lu ngapa, Dun? Gak apa-apa, gimana? Lo gak liat muka gue bonyok kayak gini? Ya maaf, gue cuma beli air putih doang. Nih, minum buat lo. Udah bangun. Mereka itu siapa ya? Gue temennya Midun. Gue cuma pengen bilang ke lu kalau Midun dipukulin tadi. Dan gue cuma pengen lu tahu kalau Midun itu tulus mencintai lu. Dia pernah bilang sama gue, dia gak mau lu sampai sakit hati. Hati lu terluka. Diem sih. Udah deh, terserah lo mau percaya gue atau enggak, terserah lo. Yang penting gue sebagai temennya Midun, gue udah menyampaikan ini buat lo. Kok kamu baper gitu sih? Omongan supir kayak gitu aja kamu percaya? Ya aku takut lah, Kris. Aku gak mau kamu mainin doang. Nin, dalam satu hubungan itu, diperlukan kepercayaan, Nin. Kalau kamu udah gak percaya sama aku, ini buat apa? Pokoknya, sekarang kita harus menata hubungan kita ke depan kayak gimana. Aku yakin kok, pasti bakalan indah pada waktunya. Kamu percaya sama aku ya? Good job, benar-benar berhasil ngelakuin tugas kalian. Dan ini upah buat kalian. Krisna keterlaluan. Kok malah lu balik lagi sih? Nindi!
gue harus cari bukti kalau Krisna tuh beneran punya cewek lain selain gue. Gue mau ngomong sama lo, kalau misalnya lo bener-bener cinta Nindi, lo jangan mainin dia. Eh, lo tau apa soal hubungan gue sama Nindi? Lo cemburu? Enggak, gue gak cemburu. Tapi gue tahu kalau misalnya lo itu cuma mau mainin dia, makanya gue ikut campur sama hubungan lo sekarang. Eh, lo tau dari mana? Jangan so tau lo, udah lo ngaku aja. Gue liat lo sering jalan sama cewek beberapa kali, ya kan? Oh, jadi selama ini lo itu mata-matain privasi gue ya? Kalau lo ganggu privasi gue bisa laporin lo ke polisi tau gak? Gue gak peduli. Gue tahu, lo udah suruh orang buat gebukin gue kan? Lo dengerin ya, gue gak peduli apa yang terjadi sama gue. Tapi kalau misalnya terjadi apa-apa sama Nindi, atau Nindi sakit hati, lo bakalan berurusan sama gue. Ingat, suatu saat kebusukan lo bakalan kebongkar. Lo mau pergi? Atau gue panggil satpam? Lo emang bisanya itu cuma sewa orang. Kalau misalnya lo sendiri, itu bukan siapa-siapa. Lo ingat kata-kata gue, kalau lo sakitin Nindi, lo berurusan sama gue. Pergi lo! Jauh dalam hatimu, aku tahu engkau ingin ada. Jauh dalam hatimu, aku tahu engkau ingin ada orang yang. Veiko tuh beneran. Gue nemu foto cewek lain di meja laci dia. Gue takut dimainin. Tapi gue takut kalau gue tuh curiga cuma over. Masa iya disetega itu sama lo? Padahal ya, kalau misalnya lo sama dia, hidup tuh bakal dijamin. Ya, itu kan kalau lo berjodoh sama dia sih. Duh, serius dong, jangan bercanda. Gue tuh bener-bener bingung, gue harus percaya yang mana. Ya, oke. Sekarang tuh ya, yang paling bener, lo ikutin kata hati lo sih, Nin. Dan itu hal yang paling susah buat dilakuin. Iya sih, gue juga tahu, tapi gimana lagi? Permisi. Ya, masuk. Loh, kamu, Nin. Katanya kamu sakit. Kok kamu masuk sih? Eh, kalau kamu sakit, kamu tuh bisa izin dulu loh. Nggak perlu maksain masuk kayak gini. Ya, kamu duduk dulu. Ada apa, Nin? Emang ada yang mau kamu laporin? Enggak, aku cuma mau nanya sesuatu sama kamu. Tanya apa? Yang di laci kamu tuh foto siapa ya? Foto? Foto siapa? Nggak usah pura-pura deh. Aku kemarin ngeliat kok foto cewek di laci kamu. Foto yang mana, Nin? Tuh. Nggak ada foto siapa-siapa, kan? Tapi kemarin aku lihat tuh ada. Nin, mungkin kamu ngigo kali. Ya nggak mungkin lah, orang aku lihat sendiri. Aku bingung deh sama kamu. Masih aja nggak percaya sama aku. Aku yakin ini pasti karena hasutan supir itu, kan? Yaudah, mungkin aku salah paham. Permisi. Loh, itu kan cewek yang sama pacarnya si Nindi. Mbak, tunggu, Mbak. Saya mau bicara sama Mbak. Nih, Mas. Ambil semuanya, tapi bebasin saya ya. Tunggu, Mbak. Jadi tutup jendelanya. Buka dulu, buka. Emangnya muka saya kelihatan kayak rampok apa, Mbak? Kok
main ngasih dompet sama HP aja langsung. Saya itu mau ngobrol sama Mbak, saya mau ngasih tau Mbak sesuatu. Nih, saya balikin. Emangnya kamu siapa? Jadi gini ya, Mbak. Mbak itu pernah jalan sama cowok yang kerjanya tuh bikin bangunan. Bener gak? Krisna. Nah, itu iya bener. Krisna. Saya kesini mau bilang sama Mbak, kalau Mbak itu udah digombalin sama dia. Mbak udah dibohongin sama dia. Maksudnya? Jadi gini ya, Mbak. Saya itu kan punya pacar, Mbak. Maksud saya punya teman. Nah, sekarang dia itu lagi deket sama si cowok itu. Siapa? Krisna. Nah, iya lagi deket sama si Krisna itu. Nah, Mbak, saya nggak mau nanti ini bakalan jadi masalah besar. Saya kan nggak mau kalau misalnya nanti pacar saya itu, maksud saya teman saya itu sakit hati. Jadi, dia itu kan sebenarnya jalan sama Mbak kan? Pacarnya Mbak kan? Krisna main cewek. Nah, iya itu dia. Mbak, tunggu. Kok masuk ke dalam? Ya, saya nggak percaya lah sama kamu. Terserah ya, Mbak ya. Mbak mau percaya sama saya atau enggak. Saya cuma nggak mau nanti ini bakalan ada masalah nantinya. Kenapa saya harus percaya sama kamu? Oke. Kalau Mbak nggak mau percaya sama saya bisa buktiin besok sama Mbak. Ayo, buktiin aja. Saya juga bakal buktiin kalau Krisna cuma cintanya sama saya. Silahkan, Tuan Putri Nindi. Terus mau kemana? Kamu maunya kemana? Terserah. Kita makan dulu yuk. Yuk. Sosis, ada nasi tempura udang. Mau apa aja? Apa aja? Atau mau aku pesenin semua? Iya, boleh. Mbak, aku mau nasi ayam sambal balado satu. Ya, nasi ayam sambal balado satu. Ya, sama minumnya. Kamu minum apa dulu, Pak? Air putih aja. Yakin gak mau yang lain? Iya, gak apa-apa. Ini banyak loh, ada jus, ada lemon. Udah, air putih aja. Oke, cepet ya Mbak. Terus, gimana? Kok kamu kayaknya nggak happy gitu sih? Kenapa? Ya? Aku tuh terluka banget tau nggak? Hati aku tuh sakit. Aku sekarang bingung harus ngapain. Tapi aku harus bahas dia sekarang juga. Tunggu. Kalau misalnya mau ngebalas, itu jangan pakai emosi, tapi pakai strategi. Apa? Gini aja. Aku mau minta maaf ya sama kamu. Aku tuh kemarin cuma cemburu. Nggak apa-apa, sayang. Kalau kamu cemburu itu kan tandanya kamu cinta sama aku. Ya bisa, aku cuma takut kamu tuh mainin aku doang. Kalau kamu tahu aku tuh orangnya serius kalau saat berhubungan. Ya aku percaya kok sama kamu. Jelas dong, kamu harus percaya sama aku. Nggak usah dengerin omongan supir itu. Ya mungkin kemarin aku cuma kemakan sama omongannya si Midun. Boleh nggak buat nebus kesalahan aku, kita pergi ke tempat yang romantis? Ngapain? Ya aku mau ngabisin waktu sama kamu. Kalian kita bisa nginget janji di sana. Yuk, kita pergi ke sana sekarang yuk. Pokoknya aku mau ngelakuin sesuatu romantis sama kamu.
kamu kenapa sih? Kok jadi menendak romantis gini? Ya iyalah. Aku tuh ngerasa bersalah banget sama kamu. Kemarin kan aku udah gak percaya sama kamu. Makanya sekarang aku mau buktiin kalau aku tuh cinta sama kamu. Emang gak ada ya hari yang lebih indah daripada hari ini. Karena aku bisa berduaan sama kamu. Aku juga bisa tahu kalau kamu benar-benar cinta sama aku. Aku benar-benar cinta sama kamu, Kris. Aku juga sangat mencintai kamu, Nin. Jauh dalam hatimu, aku tahu engkau ingin ada. Jauh dalam hatimu, aku tahu engkau ingin ada. Oh, jadi selama ini yang kamu bilang sama aku tuh bullshit, hah? Cika. Kenapa? Lo kaget, iya? Yeah. Sorry ya, Kris. Tapi ternyata lo tuh cuma cowok loser. Lo pikir lo bisa mainin gue gitu aja? Mulai sekarang, kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Dan kamu balikin ya semua yang udah aku kasih. Mobil, kartu kredit, dan sebagainya. Aku juga bakal bilang ini semua sama papaku. Biar kamu tahu rasa. Cika, Nindi. Aku bisa jelasin semua. Jelasin apa lagi sih, Kris? Udah ketahuan kan sekarang lo tuh cuma player. Aku bisa jelasin. Cukup deh. Dan lo mau tahu siapa yang rencanain ini semua? Tuh, orang yang gue percaya. Lo lihat, kalau lo sendiri, lo itu bukan siapa-siapa. Dan gue udah bilang kan sama lo, suatu hari nanti, Nindi bakalan tahu kalau lo itu sebenarnya jahat. Cik, kamu dengerin aku dulu, Cik. Simbo. Iya. Gue juga ngelakuin ini karena gue cinta kok sama lo. Kenapa kau sengsara? Benciku melihatnya. Oh, dia itu siapa bisa membuatmu marah? Sebenarnya gue masih pengen lo ada di Bandung. Ya gue juga maunya gitu, tapi kan gue harus kerja. Dan pasti juga proyek taman bermain anak ini kan di stop dulu sampai ada ketua cabang yang baru. Ya udah kalau gitu, sebelum lo balik ke Jakarta, mau nggak lo jalan-jalan keliling Bandung sama gue? Siapa proyek kamu? Lo ngomongnya apaan sih? Orang mau lewat aja deh. Ada orang yang selalu mencinta dan memelukmu setiap waktu. Kalau dia tak mampu, pilih saja aku. Gak tahu perasaan gue kayak gimana kalau misalnya lu udah pindah ke Jakarta. Tapi kan kita masih bisa telepon-teleponan. Jakarta Bandung tuh dekat kali. Ya tapi gue kan pengen tetap lo di sini. Jauh dalam hatimu, aku tahu engkau ingin. Mungkin setelah lo pergi, gue juga gak akan tinggal di tempat ini. Terlalu banyak kenangan buat gue. Daripada gue ingat lo terus, mendingan gue cabut. Kok jadi melo gitu sih? Jangan gitu dong. Ya siapa tahu kalau gue udah gak ada di sini, lo bisa dapet cewek yang lebih baik dan lebih cantik, ya gak? Dari pertama kali gue udah ngeliat lo, gue gak bisa bohongin perasaan gue nih. Mungkin emang ini jalannya. Kita emang harus pisah. Aku tahu engkau ingin ada orang yang selalu mencinta dan memelukmu setiap waktu. Kalau dia tak mampu, pilih saja aku. Aku tahu engkau
bawain makanan nih buat lo. Makan dulu lah, Dun. Dun, ayo makan, Dun. Ntar lo sakit lagi. Ya udah, gue taruh sini ya. Ntar lo makan ya. Pilih saja aku. Pertama kali gue udah ngeliat lo, gue gak bisa bohongin perasaan gue. Mungkin emang ini jalannya. Kita emang harus pisah. Sekarang tuh ya, yang paling bener, ya lo ikutin kata hati lo sih, Nin. Harapan menjadi impian. Ntar di kosan, Dun, nggak ada tempat gue, Dun. Ketinggalan kereta, kamu ngapain ada di sini? Terus kamu tahu alamat kosan aku dari siapa? Dun, aku tuh nggak mau kalau cintaku cuma numpang lewat. Aku mau di sini sama kamu. Si bos, jangan lihat ke kamera. Apa sih, Zek? Jangan lewat. Apa? Lo jangan lihat, Nian. Sorry. Woy, lupa. Lagi buru nafsu.